Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti gue lagi ada di Transjakarta dan ini mau ke arah Blok M. Dan gue mau ngasih tahu nih, sekarang kan memang lagi ada PPKM dan memang ada pembatasan. Kalau dulu tuh mungkin bagi teman-teman yang berada di luar Jakarta seperti Tangerang, Bekasi atau Bogor ke Jakarta memang harus menyertakan surat-surat. Tapi sekarang juga untuk lalu lintas ataupun mobilitas penumpang di dalam Jakarta sendiri juga wajib harus menunjukkan STRP atau surat tanda registrasi pekerja. Nah, jadi kalau tanpa itu kita nggak bisa menggunakan fasilitas ini. Dan itu sudah diterapkan di kereta dan juga di MRT. Nah, mungkin kalau untuk Transjakarta sendiri baru efektif diterapkan besok. Jadi mungkin itu hanya khusus bagi para pekerja di bidang esensial. Dan apa aja bidang esensial itu, mungkin seperti perbankan, seperti layanan masyarakat, ataupun hal-hal yang sifatnya urgent yang nggak bisa di work from home, seperti itu. So, ya mungkin agak sedikit sulit di awalnya, tapi mungkin memang kita harus patuh dengan peraturan, karena memang kalau bukan kita yang akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu siapa lagi? Salah satunya adalah dengan penyebaran itu di transportasi umum, dan hari ini kulihat itu nggak begitu ramai orang-orang menggunakan Transjakarta, begitu ramai kagak ada ya. So, kita harus putus corona ini biar kita bisa beraktivitas seperti semula lagi. So, kayak gitu dulu guys. Thank you for watching my YouTube channel. See you next time. Bye bye. Sampai lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.